Selamat pagi dulur semuanya, kembali lagi di Roni ID. Hari ini kita perjalanan menuju Pasar Tamanan. Ini sudah nyampe pasar ya, Pasar Tamanan. Ini masih perjalanan menuju Pasar Burung Merpati Tamanan, tepatnya hari Sabtu. Ini sebentar lagi kita sudah nyampe di lapangan Tamanan. Nah ini teman-teman, ngiri ya, SMA Negeri Tamanan kita ngiri. Seperti ini perjalanannya dulu. Lewat utara bisa juga, tapi untuk jalanannya sempit ya. Aspalannya kurang enak. Seperti ini untuk perjalanannya. Kita lewat sana. Mungkin bisa. Oke, selamat pagi dulur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roni ID. Lokasinya kali ini kita sudah nyampe di Pasar Tamanan Bondowoso ya. Tepatnya hari Sabtu di Pasar Tamanan cukup ramai teman-teman. Nah, nanti lagi kita akan review merpati yang bagus-bagus. Tentunya yang mahal-mahal, ya enggak ya. Tentunya yang murah-murah. Ntar lagi kita review. Dan sebelum kita lanjut, kita sapa terlebih dahulu teman-teman subscriber Roni ID dimanapun anda berada. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, lancar rezeki. Jika teman-teman ada saran dan masukan, monggo dipersilakan untuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami semangat dalam membuat konten terbaru seputar dunia merpati selanjutnya. Nah, waduh, rame teman-teman. Tenan. Rame. Nah ini ada Jivaris. Juga ada penjual aksesoris merpati, ada sawangan, ring, ring clip juga. Halo ya. Nah, ini teman-teman.
Haji Faris. Kita keliling terlebih dahulu karena saya baru nyampe di pasar ini. Nah, ini ada sangkernya Mas Agus. Wih, ada post racing treatise satu jodoh. Ntar lagi kita review ya. Terbaru dari Mas Agus di sini ada tapel sama buntal, juga ada putih polos jenis jabun. Kita review ntar lagi ya. Kita keliling-keliling dulu. Lihat-lihat. Nah, tuh kayaknya wish di sini ada post racing. Perkudut. Rame pokoknya. Di sana juga ada Mas Burhan. Ada Mas Wahed. Nyantai dulu ya. Ini ada Mas Burhan dengan andalan Merpati post racingnya. Wih, full post racing untuk stok saat ini. Di sini ada Pian, juga ada yang dewasa. Halo Cak Burhan, gimana kabarnya Cak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Penjualan gimana, lancar Cak? Alhamdulillah lancar. Tadi bawa berapa ekor ini dari rumah Cak? 83. Tinggal ini sudah ya. Sudah tinggal sedikit teman-teman. Kisaran ada berapa yang laku tadi ya? Hampir 50. Hampir 50 ekor ya? Yang laku ya. Nah, untuk harganya berapaan ini yang laku barusan ya? Post racing 30, endemiknya 25. Post racing 30, endemiknya 25. Seperti ini teman-teman. Endemiknya ya? Endemiknya sudah tinggal sedikit. Nah, tinggal ini saja. Seperti ini teman-teman. Jalan-jalan terlebih dahulu ya. Jika teman-teman mau cari merpati, saya sarankan kalau hari Sabtu datang ke pasar Tamanan ya, karena rame banget teman-teman. Kecil-kecil. Pak Hos. Nah, ini ada Pak Hos. Lokasinya berada di lapangan ya. Ini teman-teman. Ini ada merpati hitam ekor. Loh, ajam buru. Ajam buru. Loh, buru-buru. Amnya kabur. Double pasan burung merpati. Pelepasan. Oh,
Sip. Berapaan, Pak, harganya, Pak? Itu 40-an yang hitam ekor, Pak. Iya, yang hitam ekornya itu 40.000 ya, Pak. Itu 50-an. Ini 80. Mantap, guys. Lanang. Ya. Yang ini, Pak, coba pegangkan, Pak. Nah, kalau yang ini 60 ini. Oh, 60.000 cuma, ya. Pak. Bagus juga nih. Murah. 60.000 nih. 60.000 katanya, teman-teman. Bagus. Ini ekornya hitam sama sayapnya juga hitam ya, Pak? Iya. Ini ekornya hitam, sayapnya hitam. Harganya murah. Bagus. Oh, ada racing boot ya, Pak? Ini ya. Satu jodoh ini harganya berapa ini, Pak? 150. Mantap nih, gelang ada ringnya. Merpati pos warna putih. Dari sumber Kemuningnya, Pak? Ya, dari sumber Kemuning. Tamanan Nafi Wijaya. Pak Nafi, Hanafi. Pengumuman dari para santretan. Ayo saya boleh bareng murdu ning ndure nek apa? Boleh nak sampean celana, bodo. Celana murdu. Boleh sak panik napa sing soko. Capil, bodo. Capil murdu. Oke, dulur, kita lanjut ke sangkarnya Haji Faris. Nah, di sini untuk sangkarnya yang biru ya. Ini miliknya Haji Faris. Untuk merpatinya di sini ada merpati tapel. Nah, ini teman-teman. Superan. Endemik tapel. Nah, ini lagi, teman-teman. Untuk yang di tengah di sini ada hitam apet, juga ada megan belantong. Ada putih ekor hitam, hitam polos juga ada. Macem-macem.
Untuk yang berminat dengan merpatinya Haji Faris ini bisa bantu kirim. Untuk nomornya saya sudah sediakan di link deskripsi video. Monggo teman-teman luar daerah yang mau order, monggo dipersilakan untuk cek di deskripsi video. Untuk harga rekomendasi Waji, untuk yang di atas harganya kisaran berapaan ini Waji? Untuk sekarang harganya sudah agak menurun, ini dari 125 sampai 170. 125 sampai 170 ini. Nah, ini untuk jenis tapel. Ya, jenis tapel. Untuk merpati yang anjlok untuk saat ini endemik apa lagi? Endemik Jawa Timuran kerapu itu. Kerapu ya. Jenis kerapu itu rata-rata 10-15. 10.000 15.000. Jenis kerapu. Kerapu itu bengket ya, Pak? Iya, bengket. Bengket ya. Bengket. Kalau Megan itu untuk yang harga anjlok untuk saat ini hitam, Megan sama kerapu bengket itu ya, Pak? Iya. Seperti itu. Untuk harganya kisaran 15 ribuan anjlok untuk bulan saat ini. Akhir bulan merpati anjlok teman-teman. Nah ini ya. Belantong Megan cuma di sini. Belantong Megan. Siap bantu kirim itu. Siap bantu kirim teman-teman, jika ada yang berminat dengan merpati ini bisa cek nomornya Haji Faris, saya sudah sediakan di deskripsi video. Oke, kita lanjut ke Mas Agus. Nah, gimana kabar ini, Jak? Alhamdulillah, baik. Apik, kabarnya apik. Nah, penjualan gimana hari ini, Jak? Ya, agak lumayan lah, rame lah. Agak rame ya? Iya. Tetap rame meskipun harga merpati ini anjlok ya. Untuk merpatinya Damas Burhan. Untuk merpatinya Mas Agus di sini ini ada putih kedu ini ya? Iya, JS itu. Oh, ini JS ya? Iya, JS. Oh. Yang putih ini JS. Iya, benar, Bu. Jawa Sungut putih polos juga tapel. Putih polos jabun. Nah, seperti ini. Oh, ini apa? Tempas ini. Tempas. Pulang. Merpati tempas. Untuk harganya berapa yang tempas ini, Cak? Itu yang tempas 120. 120. Jenis kelamin apa? Betina aja. Oh, jantan. Kalau lemah.
ini juga ada post racing tritis. Nah ini ya, ini jodohannya ya, jodohan F1 sama lokal ya. Nah harganya berapa ini ya? 60.000 satu pasang ya, satu pasang 60.000. ini sudah jodohan, siap produk. Oh bagus. Untuk ring MPRJ ya. Oke seperti ini. Oke lur, kita lanjut ke sangkarnya Mas Burhan. Ini sudah dikeroyok penonton, gak tahu ini mau lihat, mau cuma lihat-lihat. Panas. Ada merpati pos warna merah slip apet, cuacanya panas. Untuk endemiknya di sini harganya 25 dan untuk post racingnya harganya 30 ribuan. Untuk post racing warnanya di sini ada Megan ya, ada juga red, mungkin British juga ada. Juga ada yang di bawah. Nah ini ya. Bagus ini. Klep merah. Ini kita sih juga pasti. Iya, ini yang Oke lor, mungkin itu saja untuk konten kita hari ini. Terus simak di video terbaru kami selanjutnya ya. Sekian saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.